Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga hari ini kita masih tetap kuat, sehat, semangat, dan selalu bersyukur di dalam setiap perkara yang kita lewati. Amin. Oke guys, ini kali ini saya nak masak tulang babi guys ya. Babi tulang ya, dengan dia punya kaki. Oke, jadi guys, ini cara-cara kita ataupun resepi bagaimana kita masak menggunakan pressure cooker guys ya, sebab ini adalah tulang babi tua guys. Oke, jadi agak sangat-sangat liat lah ya, bukan agak lagi, memang sangat liat guys ya. Jadi guys, ikuti saya hingga ke akhir video guys ya, bagaimana saya masak menggunakan pressure cooker. Oke, jadi guys, ini bahan-bahan yang saya guna. Bahan dia hanya basic sahaja guys ya. Ada serai, ada bawang putih, ada bawang merah ya. Jadi bawang merahnya dipotong kasar sahaja guys ya. Jangan dipotong kecil guys. Kalau boleh masuk bulat pun tak mengapa guys, sebab pressure cooker ini dah namanya pressure guys, memang tekanan ya. Jadi ini juga saya menggunakan kurma kering guys ya. Oke, so ini dia babi tulang ataupun tulang babi guys ya. Kaki dia pun ada. Oke. So guys, jom ikuti saya ya. Ini sudah dicuci guys, tinggal untuk dimasak ya. So sekarang masukkan tulang babi ke dalam pressure cooker ya, ataupun periuk tekanan guys. Oke. Okay guys, kemudian bahan-bahannya masukkan sahaja ya. Kita campak-campakkan sahaja guys. Okay. So, masukkan ke semua bahan dan juga bahan bawang dan serai tadi guys ya. Okay. Kurma kering. Masukkan semuanya guys ya. Okay, kita masukkan air secukupnya guys. Okay. Jadi guys, babi tulang lagi. Tulang babi ini sangat-sangat liat guys. Kalau kita masak menggunakan periuk biasa, memang agak-agak membazir lah kita punya gas guys ya. Jadi guys, saya masukkan juga sos tiram sedikit ya. Okey. Kemudian 2 kub pati ayam ya. Oke, masukkan pati ayam. Oke guys, setelah itu saya juga masukkan garam ya, sedikit perasa juga guys. Oke. Okay guys, kita juga boleh masukkan cuka ya, tapi kali ni saya tak masukkan cuka guys. Okay, kalau kita letak cuka lagi nyaman lah ya. Cuma kali ni saya tak letak guys. Okay, so beginilah rupanya guys ya. Kita masukkan sahaja ke semua bahannya ya. Okay, begini sahaja. So guys, lepas ini kita akan tutup kita punya periuk guys ya. Okay guys, bagi sahabat-sahabat yang tak makan tulang babi ataupun babi, kita boleh masak ayam tua ya, ataupun ayam pencen ya, menggunakan pressure cooker guys, sebab ayam tua pun dia agak liat juga ya. Okay, kita tutupkan kita punya periuk ya, tutupkan dengan elok-elok guys ya, sebab dia tekanan guys. Kalau kita tak tutup dengan baik, takut nanti dia terpelanting pula guys ya, tekanannya sangat-sangat kuat guys ya. So ini dah mendidih guys, so kita boleh nampak ya, dia dah mendidih dah guys. Okay, so setelah saya padamkan api guys, saya akan letakkan fork seperti ini ya, supaya dia cepatlah ya, cepat mengeluarkan semua tekanan dari dalam periuk inilah ya, sebelum kita membuka periuk ni tadi guys. Okay, jangan terus dibuka guys, sebab nanti kalau terus dibuka dia boleh meletup guys ya, boleh terpelanting dengan tekanannya yang sangat kuat tadi guys ya. So saya mempercepatkan dia punya tekanan keluar, jadi saya menggunakan fork seperti inilah ya. Okay guys, dah masak dah ni guys. Tunggu kita punya periuk rehat dulu ya, baru kita buka. Okay.
Jadi guys, masakan ini memang enak guys, memang sedap ya. Walaupun nampak simple guys, tapi memang menyelerakan guys ya. So sekarang kita buka ya, buka secara perlahan-lahan guys ya. Oke, dah masak dah kita punya tulang babi guys ya. Memang dah cukup-cukup masak lah ya. Oke, kalau kita nak dia betul-betul lembut, kita boleh buat lagi lama guys. Tapi saya nak dia sedikit ada kenyal masih ya. Jadi beginilah hasilnya guys. Memang sangat-sangat harum baunya guys. Memang menyelerakan ya. So, dah siap-siap untuk dihidangkan guys. Jadi guys, kalau nak letak cili dan juga asam lagi sedap guys. Okey. Ya. So, ini hasilnya guys. Bagaimana guys? Walaupun simple tapi guys dia memang menyelerakan guys ya. Ditambah lagi kita makan dengan cili, memang jalanlah ya. Oke guys, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa dibagikan ke teman Anda yang lain ya. Jumpa Anda di lain video. Bye bye.